Assalamualaikum. Apa kabar semua sahabat yang mungkin? Alhamdulillah hari ini sore-sore pulang ngantar Amka, jemput Amka ya, sekolah, mampir biasa tempat Amka. Dari apa? Apa kan namanya? Grand Puri Laras. Jadi persis ini di pinggir jalan Laras. Tetap bisa lihat ya tuh di pinggir jalan. Jadi Allah luar biasa. Ini berkah. Nah, biasanya akan perlu dirami Laras Manis, tapi ini kebetulan belum sore ya. Insyaallah jam berapa di sana? 5. Kita rami jam 5 menjelang maghrib, ramai sekali. Alhamdulillah. Ada banyak makanan bisa sahabat-sahabat pilih di tempat ini, masih fresh, masih hangat ya di sore hari. Nah, harganya Masya Allah luar biasa. Tapi yang saya selalu salut sama Kang Ade adalah dia selalu melebih ikan. Dan itu sesuai dengan konsep Rasulullah ya. Jadi satu ketika para sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kok bisnis saya kok selalu kalah dengan Yahudi ini? Apa kata Rasulullah? Ini diajarin teorinya, yaitu lebihin kurmanya. Jadi itu Masya Allah, hari-hari akan luar biasa. Sebenarnya Kang terinspirasi dari siapa sih Kang? Saya Alhamdulillah semenjak sedekah itu sambil berdagang bertambah Pak Ustaz, semakin banyak pembeli saya, mungkin dari situ Allah kasih kelimpahan. Jadi jangan pernah takut sekali sama sekalian memberi lebih, dan itu diajarkan Rasulullah. Dan pada saat itulah kemudian para pedagang muslim menang melawan Yahudi. Jadi Masya Allah luar biasa, ada berkah. Jadi Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Ustaz. Bukan dari jam berapa saya sih? Dari setengah 5 sampai jam 12 malam. Jam 12 malam, jadi sampai kalau mampir dari sini tinggal datang. Ada yang paling enak itu adalah ronde jahe ya Kang? Iya, pedang ronde Pak Ustaz. Wah, itu jahenya Masya Allah luar biasa ya. Jadi luar biasa. Berkah selalu Koen, bisnisnya Laris Manis Tanjung Batung berkah. Amin. Dan juga sahabat-sahabat lagi-lagi dagang, mudah-mudahan bisnisnya Laris Manis. Gimana Ustaz Ramka? Makasih sahabat sekalian, makasih juga Mbak yang sudah video kita semuanya. Berkah, penting. Kalau sahabat-sahabat